Hasil dan pembahasan data di sini hasil responden identitas yaitu jenis kelamin dan usia. Jenis usia persentasenya dari kuesioner dari usia 20 sampai 30 tahun sebesar 21%, usia 30 sampai 40 tahun sebesar 31%. Usia 40 sampai 50 tahun sebesar 45% dan usia 51 sampai 60 sebesar 31%. Kemudian jenis kelamin dengan persentase jenis laki-laki 87% dan jenis kelamin perempuan persentasenya 13%. Dilanjut dengan uji validitas dan reliabilitas. Di sini uji validitas dalam penelitian untuk mengukur sejauh mana dari alat ukur kuesioner yang telah disusun. Variabel kuesioner dapat dinyatakan valid apabila hasil R hitung lebih besar daripada R tabel. Di sini tabel merupakan dalam kuesioner yang bersifat valid dan uji reliabilitas. Uji reliabilitas untuk mengukur alat ukur kuesioner yang telah disusun dengan tujuan digunakan secara berulang kali. Di sini uji reliabilitas mendapatkan hasil kuesioner 1,534 N of item 21 dapat dinyatakan bahwa kuesioner memiliki tingkat reliabilitas sangat tinggi. Di sini analisa PLS. Di sini model PLS awal dari nilai loading factor masing-masing. Indikator harus memiliki nilai minimal 6,5. Itu tersebut tetap masuk PLS. Apabila terdapat indikator yang memiliki nilai di bawah 0,5, maka dapat kemungkinan bahwa indikator itu dihapus dari PLS. Ini model pengukuran outer model dalam pengujian convergent validity. Pengujian validity ini untuk melihat nilai korelasi antara indikator dengan konstruknya. Indikator akan dikatakan reliabilitas jika memiliki nilai minimal 0,5 dan apabila terdapat nilai indikator yang berada di bawah nilai 0,5, bahwa indikator tersebut akan dihapus atau dieliminasi dari model. Yang tereliminasi adalah X1.3, X1.4, X1.10, X1.11. Di sini pengujian discriminability. Di sini discriminability untuk menunjukkan bahwa konstruk dapat diprediksi dalam indikator pada blok mereka sendiri lebih baik dibandingkan dengan indikator pada blok lain. Di sini cross loading dinyatakan diketahui x.1 x
S.3, S.10, S1.11. Itu memenuhi syarat, tidak memenuhi syarat cross loading. Di sini rekap cross loading. Di sini kan cross loading diketahui membandingkan nilai AP dengan nilai korelasi antara konstruk pada uji FLC. Cornell Laker Laboratorium. Hasil dikata memenuhi syarat jika nilai AP lebih besar dari nilai korelasi suatu konstruk yang lainnya. Dan juga ini hasil Cornell Laker Laboratorium atau FLC. Dapat diketahui semua konstruk memiliki nilai paling besar pada konstruknya masing-masing. Rekap FLC. Di sini rekap FLC diketahui keseluruhan indikator memenuhi uji FLC. Pengujian constructability. Constructability ini yang menunjukkan yang dilakukan dengan memperhatikan nilai composite reliability dan korbat alpha, sedangkan diuji validitas konstruk dapat dilihat dengan nilai AP. Nilai korbat alpha harus memiliki minimal 0,7 dapat dikatakan validitas uji validitas konstruk bisa dilihat melalui nilai AP. Di sini hasil rekap konstruk reliability dan validity dikatakan seluruh konstruk bersifat reliability, sedangkan uji validitas konstruk diketahui konstruk nilai AP di bawah nilai 0 yaitu kepuasan yang bernilai 0,29. Model struk inner model R square dan model awal. Di sini R square uji signifikan dan eliminasi indikator. Di sini saya sebelum membuat model awal sudah menguji model yang dieliminasi sebelumnya seperti XTT1, XTT10, XTT4, 3, 11. Itu merupakan hasilnya lebih kecil dari model awal. Hanya S1.1 hasilnya lebih besar dari model awal. Nama saya dengan eliminasi hanya X1.1. Trial error pemilihan S1 tertinggi. Di sini kalau saya eliminasi indikator S square di model awal 0,342, di model akhir di X1.1 343, dan sedangkan yang saya menguji X1.10 itu hasilnya 0,331. Kalau X1.11 0,306. X1.3 0,305. X1.4 0,299, lebih kecil dari model akhir. Contohnya kayak X1.1 0,343. Ini model akhir. Di model struk inner model, rekap S-Fuker indikator. Rekap S-indikator diketahui kepuasan kerja memiliki nilai F-square sebesar 0,265 dan disiplin kerja 0,177. Ini termasuk ke dalam indikator yang memiliki efek sis menengah karena nilai F-square, kepuasan kerja, dan disiplin kerja lebih besar apabila dibandingkan dengan 0,15. Di sini ada perhitungan F-square model awal. Dari model awal perhitungan 0,342 dengan hasilnya F-square 0,34. Dengan rekapan Pratt coefficient diketahui model
rekapan part of fashion model awal di sebesar 0,422, sedangkan disiplin kerja 0,3045, menunjukkan bahwa indikator tersebut berpengaruh kuat terhadap kinerja karyawan di perusahaan Makerjaya. Dan di sini visualisasi model akhir PLS. Di sini model akhir PLS menyempurnakan kekurangan yang ada pada model awal dengan langkah menghilangkan indikator yang tidak memenuhi syarat di PLS. Nilai square pada kinerja model awal 0,342 dan model akhir 0,343. Dan part coefficient kepuasan kerja 0,422, model akhir 0,423, F square kepuasan kerja model awal 0,265, model akhir 20,65. Ini merupakan kinerja karyawan dapat menjelaskan sebesar 42%, sedangkan nilai sebesar 0,65 memiliki efek C is dari ini dari output dari PLS. Dan ada perhitungan GOF, goodness of it. Ini merupakan menilai secara keseluruhan model atau model kekurangan dan model sektoral. Dihasilkan model GOF 0,493 yang berarti bahwa model PLS dibuat dapat dikatakan prediksi model secara keseluruhan baik. Dengan pengujian hipotesis, pengaruh kepuasan pengujian hipotesis melalui bias training di PLS. Ini pengaruh kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan sebesar 0,100 dan lebih besar dari 0,05, maka terima H0 dengan kesimpulan tidak terdapat hubungan antara kepuasan kerja terhadap kinerja karyawan. Pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan mendapatkan hasil 0,001 dan lebih besar dari 0,05, maka lebih kecil dari 0,05, maka tolak H0 dengan kesimpulan terdapat hubungan antara disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Di sini kesimpulan dan saran. 1. Kesimpulan, variabel kepuasan kerja tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada PT Amperjaya karena kepuasan kerja pada PT Amperjaya bisa cukup dengan adanya seperti gaji, tunjangan yang sesuai ditetapkan pemerintah sehingga tidak berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 2. Variabel disiplin kerja berpengaruh terhadap kinerja karyawan. Hal ini dikarenakan PT Amperjaya kurangnya tanggung jawab dalam pekerjaan dan tetapkan waktu dalam kerja. Saran untuk penelitian ini, alangkah lebih baiknya jika variabel digunakan dalam mengukur kinerja karyawan pada penelitian berikut ditambah lagi selain 2 variabel yang telah digunakan agar aspek kinerja karyawan dapat diketahui dari variabel lainnya. Terima kasih Pak. Mungkin kembali ke Pak.
Tujuannya untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja terhadap kinerja karyawan. Pada untuk mengetahui pengaruh disiplin kerja itu Pak, maksudnya karyawannya itu apa namanya tuh kayak apa? Iya, jawab dulu pertanyaannya ya. Kamu kan mau mengetahui ya, iya. Betul kan? Ya sarannya lebih, maksudnya misalnya disiplin kerja itu Pak kurang kurang baik di perusahaan ini. Nah, kan kelihatan Pak dari disiplin kerja dari fungsioner. Nah, itu kayak apa? Terlambat masuk kan termasuk disiplin kerja Pak. Karena ini kan ingin